Selamat datang di channel Wacau dengan saya Abang San. Oke. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bermain game Ultraman lagi dan lagi cuy. Waduh. Di sini teman-teman ceritanya kita akan menamatkan ya storynya Ultraman Neo di game Ultraman Fight Evolution 0 ya cuy. Oke. Oke lah, oke teman, di sini kita langsung saja ke mode story-nya dan kita akan ya memilih Ultraman Leo untuk kita tamatkan story-nya teman-teman ya. Oke, oke, ini dia Ultraman Leo-nya dan sekarang teman-teman kita sudah berada di story-nya gitu loh, story-nya Ultraman Leo teman-teman. Wadaw. Oke, kita lihat apa yang terjadi di story Ultraman Leo ini teman-teman, bagaimana ceritanya ya. Kita akan saksikan cuy. Ya, di sini teman-teman di awal-awal ini hanya masih ada kata-kata ya cuy. Dan di sini teman-teman tiba-tiba muncul bulan. Wadaw. Oke, apa yang terjadi selanjutnya setelah muncul bulan teman-teman? Kita lihat. Oke, apa yang terjadi? Di sini teman-teman tiba-tiba muncul ya Ultraman Leo-nya yang akan kita tamatkan story-nya, cuy. Oke, di sini dia berbicara apa yang terjadi di sini katanya teman-teman. Dan di sini teman-teman dia melihat salib, cuy. Dan tiba-tiba gitu loh datang monster, cuy. Monster elektrik gitu loh. Waduh kali. Oke, teman-teman, karena di sini monster yang sudah muncul, berarti di sini kita akan ini teman-teman akan mengalahkan monsternya terlebih dahulu teman-teman sebelum kita melihat salib lagi, cuy. Waduh. Oke, kita tangkap dulu aja kurang perasa teman-teman, baru kita pukul dulu saja dulu. Oke, rasakan itu dan rasakan pukulanku. Oke, mundur saja dulu dan rasakan, aduhai, rasakan gasing kematian. Wadaw, enyah kamu monster dari hadapanku gitu. Ultraman Leo ini akan memusnahkan kamu. Wadaw. Oke, sabar-sabar dulu cuy. Oke, oke, tangkap, berhasil kita tangkap dan kita pukul. Mantap. Oke, wadaw, wadaw, wadidaw gitu loh. Sesut, rasakan ini. Rasakan. Rasakan dan rasakan. Aduhai, di sini kita dicakar-cakarnya teman-teman. Oke, badai terjatuh, langsung sajalah kita ulti cuy. Iya, rasakan ultiku ini. Wah, monster jelek. Enyah kamu di hadapanku. Wadaw. Oke, teman-teman, di sini kita berhasil mengalahkan monster elektrik dan apa yang terjadi padanya? Loh, kok nggak meledak gitu loh. Oke, di sini alat apa ini, teman-teman? Alat apa ini, cuy? Kok tiba-tiba monster itu masuk ke alat itu gitu loh. Wadaw-wadaw kali cuy, apa yang terjadi gitu loh. Wadaw, sangat gitu loh cuy. Oke, apa kita lihat ini nggak ada apa-apanya ya, cuy? Oke, selanjutnya apa teman-teman? Dan di sini teman-teman kita dan lagi-lagi melihat salib, cuy. Ini salib apa gitu loh? Ini kuburan kah teman-teman? Apakah ini kuburan? Katanya teman-teman dia ada yang komen ini kuburannya para Ultraman, cuy. Benar gak ini teman-teman kuburannya para Ultraman? Komen di kolom komentar ya teman-teman untuk kepastiannya gitu loh. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi story-nya cuy. Dan sini-sini teman-teman, di sini lihat itu teman-teman, tiba-tiba teman-teman muncul lagi monster teman-teman. Monster jelek ya cuy. Wadaw-wadaw kali gitu loh. Kok tiba-tiba muncul monster jelek? Tadi munculnya monster elektrik teman-teman dan sekarang muncul monster jelek cuy. Wadaw-wadaw kali. Enggak apa-apalah teman-teman, yang penting di sini kita kalahkan dulu monster jelek ini cuy ya. Oke, rasakan ini monster jelek dan pukul. Mantap. Oke, oke. Rasakan ini pukulan maut. Pukulan mematikan. Pukulan sangat-sangat sakit. Wadaw. Oke, rasakan, aduhai, di sini kita yang terjatuh teman-teman. Oke, oke. Rasakan itu dan rasakan pukulanku. Aduhai, rasakan pukulanku. Aduhai, enggak kena teman-teman. Oke, mundur saja langsung tangkap. Oke, pukul tangkap anjay. Oke, rasakan ini. Rasakan, rasakan gasing mematikan. Rasakan gasing mematikan. Wadaw. Oke, rasakan pukulan sangat-sangat menyakitkan. Oke, buat dia terjatuh. Aduh, enggak berhasil teman-teman. Aduh, di sini kita terkena pukulannya dan kita tangkap saja. Aduh, enggak berhasil. Kita pukul saja cuy. Oke, oke, oke. Oke, pukulan maut dan rasakan itu, rasakan, rasakan tandukan maut. Oke, buat dia terjatuh. Oke, buat dia terjatuh lagi. Enggak, buat dia terjatuh lagi. Baru terjatuh sekarang langsungnya kita ulti. Iya, rasakan ultiku wahai monster jelek. Apa yang terjadi itu teman-teman? Loh, kok ada alat itu lagi teman-teman? Kok tiba-tiba muncul gitu loh, sangat-sangat wadawadidaw gitu loh. Oke, 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 kita fokus dulu teman-teman ya. Kita tangkap, berhasil, baru kita lemparkan ke belakang cuy. Dan saatnya sekarang ini, rasakan tendangan. Wadaw. Oke, 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 apa yang terjadi selanjutnya? Kita pukul-pukul buat dia terjatuh, berhasil, langsung kita ulti lagi teman-teman. Iya, rasakan ultiku wahai monster jelek. Enyah kamu dari hadapanku. Wadaw. Oke teman-teman, di sini kita berhasil mengalahkan monster jelek ini. Dan apa yang terjadi pada monster jelek ini cuy? Loh, apa ini teman-teman? Kok dia berbicara kepada kita? Kayak ini katanya teman-teman ya, dia ingin menjadi monster yang baik teman-teman. Oke, kita percaya deh gitu loh. Oke, kita tolongin ya monster jeleknya ini teman-teman. Oke, kita deketin monster jeleknya dan kita bantu dia untuk berdiri ya teman-teman. Oke, selanjutnya apa ini? Oke, dia berdiri teman-teman. Loh, anjir, di sini kita ditipu teman-teman oleh monster jelek ini cuy. Wadaw-wadaw kali gitu loh. Di sini kita masuk ke alat perangkapnya cuy. Ah, tidak. Sakit-sakit. Aduh, di sini energi kita mulai melemah teman-teman. Apa yang
10 kali cuy. Oke, di sini kita tiba-tiba muncul di ini teman-teman, di planet cahaya, dan di sini teman-teman ya, energi kita sudah habis tanpa tersisa teman-teman. Aduh, hai gitu loh. Dan di sini kita ada Ultraman Ayah sama Ultraman Ibu teman-teman yang turut sedih dengan kita gitu loh, karena kita kehilangan energi kita teman-teman. Di sini ada Ultra Seven sama Ultraman Asia juga teman-teman yang melihat keadaan kita gitu loh. Wadaw-wadaw kali teman-teman. Di sini kita menceritakan ya kejadiannya, apa yang kita timpa kemarin atau tadi teman-teman ya. Oke. Oke, wadaw-wadaw jiwa, di sini kita sudah sakit ini teman-teman. Dada kita sudah sakit ini karena energi kita hilang gitu loh. Wadaw-wadaw kali cuy. Oke, oke, wadaw-wadaw kali. Oke, kita lanjutkan lagi story-nya teman-teman. Di sini teman-teman ya, Ultra Seven ingin membantu kita supaya kita bisa mengembalikan lagi energi kita teman-teman. Oke, baiklah kita ini teman-teman, kita terima bantuannya ya cuy. Dan di sini dia akan melatih kita cuy. Oke, sekarang kita akan latihan dulu teman-teman untuk mengembalikan energi kita gitu loh. Oke, rasakan ini. Rasakan Ultraman Seven. Rasakan Ultra Seven. Apa yang terjadi di tubuhku ini? Kamu perhatikan ya Ultra Seven, kamu ini, kamu selidiki gitu loh. Wadaw. Oke, rasakan dan rasakan. Aduh, hai. Oke, teman-teman, di sini Ultra Seven sudah mulai memahami apa yang terjadi pada tubuh kita. Ternyata teman-teman ya, energi kita yang ada di dada kita menghilang teman-teman. Di sini katanya teman-teman kita harus ini cuy, harus mengisinya kembali dengan sering-sering latihan atau mengeluarkan skill kita gitu loh. Wadaw. Oke teman-teman, karena di sini kita sudah tahu ya sebab akibatnya kenapa energi kita hilang cuy. Jadi di sini kita akan mencobanya untuk latihannya cuy. Wadaw. Oke, saatnya. Oke, set, rasakan. Aduh, ya. Itu dia teman-teman. Jadi kita sering-sering menggunakan ya gerakan itu atau skill itu teman-teman, skill laser gitu loh, supaya kita bisa kembali teman-teman untuk ini, untuk mengembalikan energi kita yang hilang cuy. Oke, rasakan seranganku. Rasakanlah. Oke, buat dia terjatuh. Aduhai, buat dia terjatuh, berhasil. Dan rasakan ini. Set, aduhai. Di sini teman-teman kita masih belum bisa mengeluarkan energi kita atau skill kita teman-teman, karena masih beluman ini teman-teman, beluman terkumpul energi kita gitu loh. Karena di sini kita masih beluman sering gitu loh untuk mengeluarkan skill teman-teman. Jadi di sini Ultra Seven teman-teman menyarankan kita untuk sering-sering mengeluarkan skill kita, biarpun skill kita tidak keluar teman-teman ya. Oke, oke, di sini kita setuju pada Ultra Seven teman-teman. Dan sekarang kita lanjutin lagi latihannya coy. Sekarang kita mulai lagi latihannya bersama Ultra Seven ini. Wadaw-wadaw kali, set, rasakan pukulanku ini Ultra Seven. Aku tidak akan ini, tidak akan lupa. Oke, kita fokus saja ke pertandingannya teman-teman ya. Oke, set, terjatuh kamu Ultra Seven. Aduhai, di sini kita yang terjatuh teman-teman. Aduhai, terjatuh lagi kitanya bos. Oke, set. Oke, kita coba skill kita dan masih belum bisa teman-teman. Di sini kita mengeluarkan skill kita gitu loh. Oke, sabar. Oke, pukul lagi. Aduhai, di sini kita yang terkena pukulan dari Ultra Seven teman-teman ya. Oke, aduhai, di sini kita ditinju-tinjunya teman-teman, jadi ya, pukulnya gitu loh. Oke, kita jatuhkan dulu dan kita keluarkan lagi skill kita dan masih belum bisa, bung. Oke, apa yang terjadi ini teman-teman? Dia mengeluarkan skillnya cuy. Aduhai, di sini kita terkena skillnya dan di sini apakah kita kalah? Ternyata tidak, bung. Oke. Oke. Aduhai, di sini kita ditendangnya teman-teman. Aduhai, hampir saya kena, kita tangkap sajalah. Aduhai, enggak berhasil, cuy. Rasakan ini pukulan tuh, rasakan dan rasakanlah. Oke, kita gunakan lagi jurus skill kita. Ternyata masih belum bisa, bung. Sampai kapan ini, teman-teman? Sampai kapan ini Ultra Seven aku untuk mengeluarkan skillku sampai skillku bisa keluar gitu loh. Kok masih belum bisa ini? Kenapa? Kenapa Ultra Seven? Oh, ternyata Ultra Seven-nya juga tidak tahu teman-teman ya. Dia hanya menyarankan kita untuk sering-sering mengeluarkan skill kita cuy. Oke, oke lah gitu loh. Oke, set, kita keluarkan sekali lagi. Set. Ah, loh. Kata Ultraman Seven, kamu sudah bisa mengeluarkan skill kamu katanya teman-teman. Jadi energi kita sudah kembali cuy. Wadaw jiwa gitu loh. Oke, di sini kita kembali lagi ke planet cahaya teman-teman untuk bertemu Ultraman Ayah ya. Memberitahukan kepada Ultraman Ayah bahwa kita sudah bisa ini teman-teman mengisi energi kita kembali, biarpun nggak sempurna ya teman-teman, karena kita harus latihan-latihan lagi untuk menyempurnakannya gitu loh. Wadaw. Oke teman-teman, di sini kita lanjut lagi ngobrol teman-teman ya. Dan di sini teman-teman kita berada di luar angkasa teman-teman ya. Tiba-tiba Ultra Seven teman-teman menyadari bahwa ada monster muncul di bulan teman-teman. Wadaw-wadaw kali gitu loh. Oke cuy, di sini kita langsung pergi ke bulan untuk memusnahkan ya monster ini cuy, monster kepiting gitu loh. Wadaw-wadaw sangat. Oke, kita akan melawan monster kepiting teman-teman. Rasakan ini monster kepiting. Kenapa kamu muncul di sini di kuburannya para Ultraman gitu loh? Bulan ini adalah tempatnya kubur
kurang pala Ultraman. Lihat itu ada salib Ultraman. Wadaw. Oke oke oke. Rasakan, tangkap, berhasil kita tangkap dan kita pukul monster kepitingnya teman-teman. Wadaw, lemah sekali monster kepitingnya ini cuy. Aduhai, di sini kita terkena pukulannya. Biarpun dia lemah teman-teman, tetapi dia cerdik gitu loh. Oke, rasakan pukulanku. Wahai monster kepiting. Wadaw. Oke, kita pukul-pukul lagi, pukul-pukul. Oke, buat dia terjatuh teman-teman. Oke, rasakan ini jurusku. Shot. Aduhai, kita terkena pukulannya cuy. Oke, rasakan pukulanku itu dan rasakan tendanganku. Oke, tangkap. Aduhai, enggak bisa. Aduhai, di sini kita terkena ya teman-teman, cabik ya. Oke, aduhai, rasakan pukulanku. Oke, oke, tangkap. Oke, baru saja kita tangkap teman-teman dan kita pukul. Mantap. Oke, di sini serangan terakhir. Rasakan ini. Aduhai, enggak bisa serangan terakhir teman-teman. Oke, oke, mundur dulu kitanya. Aduhai, aduhai. Oke, oke, oke. Oke, serangan terakhir. Set, anjay. Oke, teman-teman, di sini kita berhasil mengalahkan monster kepiting dan monster kepitingnya meledak. Loh, kok enggak meledak teman-teman? Loh, lah, kok enggak meledak? Loh, kok tiba-tiba muncul lagi monster kepiting ini teman-teman? Apa yang terjadi pada monster kepiting ini? Apakah tadi bayangan monster kepiting, coy? Aduhai, di sini kita tertipu teman-teman oleh monster kepiting gitu loh. Udah dua kali kita ketipu ini cuy. Pertama oleh monster jelek teman-teman, dan di sini kita ditipu juga oleh monster kepiting tuh cuy. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, jadi ya, sini kita ini cuy, kita musnahkan saja yang aslinya ini teman-teman, karena di sini kita sudah mulai kuat gitu loh, energi kita sudah mulai kembali teman-teman. Jadi untuk monster kroncu ini nggak apa-apalah gitu loh. Oke, oke lah gitu loh. Oke, dan rasakan. Aduhai, nggak rasakan. Aduhai, di sini kita terkena pukulannya teman-teman. Ternyata dia lebih kuat daripada yang pertama teman-teman ya, karena ini yang aslinya teman-teman, jadi dia tambah kuat gitu loh. Oke, rasakan itu, berhasil kita serang dan tangkap. Aduhai, nggak berhasil kita tangkap. Oke, oke, rasakan tendanganku, terpental kamu wahai monster kepiting. Oke, nyah kamu dari hadapanku. Wadaw. Oke, oke, mantap jiwa, dan rasakan itu dan rasakan gasing, jurus gasing, jurus gasing, jurus gasing. Aduhai, gak berhasil jurus gasing kita teman-teman. Oke, saya rasakan pukulanku, rasakan tinjuanku itu dan rasakan tendanganku. Tendangan mematikan. Aduhai, di sini kita yang terkena tendangannya. Oke, saya rasakan dan rasakanlah. Oke, mantap jiwa, dan tangkap, berhasil kita tangkap dan kita pukul. Mantap. Oke, aduhai. Oke, anjir, kenapa ini teman-teman? Kenapa ini? Aduhai, di sini kita terkena pukulannya, cuy. Oke, kita pukul baliklah, bos. Rasakan pukulanku ini dan buat dia terjatuh, berhasil kita mundur saja dulu dan kita tangkap. Iya, pukulan maut. Iya, rasakan itu. Aduhai. Kebal sekali dia ini, teman-teman. Kuat sekali gitu loh ya. Ini teman-teman, lihat ini pukulan kita hanya sedikit teman-teman mengurangi HP-nya gitu loh. Oke, oke, tangkap. Oke, kita lemparkan ke belakang cuy, berhasil. Dan selanjutnya ini tangkap. Aduhai, di sini kita terkena pukulannya. Aduhai, oke, kita tangkap, berhasil kita pukul-pukul dan pukul-pukul gitu loh. Wadaw jiwa. Oke, teman-teman. Oke, selanjutnya apa ini cuy? Oke, rasakan ini. Rasakan, aduhai sekali gitu loh. Kuat-kuat kali ini dia teman-teman. Kok sulit kali kita untuk mengalahkannya ini cuy. Wadaw gitu loh. Oke, oke, rasakan ini jurusku. Wadaw, oke, terkena dia teman-teman. Aduhai, di sini kita terkena pukulannya cuy. Aduhai, terkena lagi kita pukulannya teman-teman. Aduhai kali gitu loh. Oke, rasakan sekali lagi. Aduhai, nggak kena cuy. Aduh, lalala gitu loh. Rasakan pukulanku ini, rasakan. Aduhai, di sini kita terkena pukulannya cuy. Oke, rasakan sekali lagi. Nggak kena. Kok sulit kali gitu loh. Oke, sekali lagi. Iya, teman-teman, baru kena cuy. Aduhai, di sini tetapi kita terkena pukulan-pukulannya terus. Wadah wadidaw gitu loh. Oke, sabar teman-teman, sabar. Oke, apa yang terjadi selanjutnya cuy? Ulalalala. Oke. Rasakan pukulan ini, rasakan. Oke, oke, tangkap, berhasil kita tangkap, kita lemparkan ke belakang. Oke, teman-teman, di sini monster kepiting yang mulai lemah ini cuy. Oke, tangkap, berhasil kita tangkap. Aduhai, nggak berhasil kita tangkap. Tangkap lagi. Aduhai. Oke, kita pukul-pukul saja dulu. Pukul. Oke, tangkap. Iya, teman-teman, di sini kita berhasil tangkap dan kita pukul sampai mampus. Wadaw ya, di sini apakah ini ya monster kepitingnya mampus teman-teman? Oh, ternyata benar teman-teman ya. Oke, teman-teman, di sini kita kembali lagi ke angkasa dan pergi untuk menemui Ultra Seven teman-teman ya. Di sini kita akan memberitahu Ultra Seven bahwa kita sudah berhasil mengalahkan monster kepiting cuy yang muncul di bulan gitu loh. Oke, teman-teman, di sini kita kemana lagi ini cuy? Oke,
Oke teman-teman, di sini kita ini teman-teman bertemu dengan Ultraman Ayah cuy. Di sini kita memberitahu juga bahwa kita sudah berhasil teman-teman ya mengalahkan monster kepiting di bulan teman-teman ya, tempat kuburannya para Ultraman cuy. Oke, di sini ada Ultraman Jack sama juga ada Ultraman Ice teman-teman. Di sini mereka mau ngobrol-ngobrol sedikit teman-teman ya, membahas tentang energi ya Ultraman Leo yang hilang teman-teman. Wadah-wadah kali gitu loh. Oke, apa yang terjadi selanjutnya cuy? Oke, di sini teman-teman kita kembali lagi ke angkasa teman-teman, dan lagi teman-teman. Jadi di sini Ultra Seven ya menyadari bahwa ada monster muncul teman-teman, tetapi ini tidak di bulan teman-teman ya, tetapi munculnya ini di bumi gitu loh. Wadah-wadah kali. Oke, di sini yang muncul adalah monster Godzilla teman-teman ya. Dan di sini teman-teman kita sebagai Ultraman harus mengalahkan monster yang muncul cuy, harus memusnahkannya gitu loh. Wadah. Oke teman-teman, oke lanjutlah gitu loh. Oke, kita pukul-pukul monster Godzilla-nya ini cuy. Rasakan ku ini monster Godzilla, berani-berani ya kamu muncul di bumi. Aku adalah Ultraman Leo, penyelamat bumi gitu loh, pelindung bumi. Wadaw, enyah kamu dari hadapan bumi ini. Jangan sampai kamu berada di bumi ini, kamu akan kuhancurkan gitu loh. Wadaw. Oke, sesakan itu. Oke, mantap jiwa. Kita tangkap lagi, berhasil, dan kita pukul. Mantap. Oke, wadaw-wadaw jiwa, rasakan pukulanku itu dan rasakan tendanganku, mantap kali. Dan aduhai. Oke, tangkap aduhai. Oke, tangkap berhasil dan kita pukul. Rasakan dan rasakanlah. Mantap. Oke teman-teman, di sini kita masih belum mengalahkan monster Godzilla-nya ini ya, berhapinya masih ada cuy. Oke aduhai. Dia menyatangnya, menahannya cuy. Oke, set, rasakan dan rasakan itu, mantap jiwa. Oke set. Oke, rasakan itu, rasakan gasing kematian. Wadaw. Oke, set. Rasakan pukulanku, rasakan ini, rasakan tandukan maut. Oke, apa yang terjadi teman-teman pada Godzilla ini selanjutnya? Oke, apakah dia akan meledak cuy? Kita lihat. Loh, lah, kok muncul lagi alat ini teman-teman? Alatnya si jelek ini ya, alatnya si monster jelek cuy. Apa yang terjadi pada monster Godzilla ini cuy? Oke, kita lihat, kita perhatikan teman-teman ya. Oke, apa yang terjadi cuy? Gara-gara ini teman-teman, alat si jelek itu, kita energi kita menghilang cuy. Loh, di sini teman-teman kita dijakar oleh monster Godzilla ini, dan monster Godzilla-nya ini teman-teman bertambah kuat gitu loh, gara-gara si ini teman-teman, gara-gara alat jelek itu gitu loh. Wadah-wadah kali teman-teman. Aduhai. Oke, aduhai. Di sini teman-teman, setiap kita terkena serangan monster Godzilla, tubuh kita dialirin oleh elektrik yang menyerang tubuh kita gitu loh. Wadah kali cuy. Oke ya, monster Godzilla-nya ini bertambah kuat gitu loh, sangat-sangat wadaw. Oke, di sini nggak apa-apa teman-teman, di sini kita masih bisa menghadapi monster Godzilla ini cuy. Oke, kita pukul dulu monster Godzilla-nya, set, rasakan itu dan tempukul. Wadaw. Oke teman-teman, wadaw juga, di sini kita masih bisa mengimbangi kekuatan monster Godzilla ini teman-teman ya. Jangan khawatir takut Ultraman Leo kalah teman-teman ya. Oke lah. Oke, buat dia terjatuh dulu, kita lemparkan ke belakang. Mantap. Oke, sesudah kita tangkap dan kita tangkap lagi, lemparkan ke belakang lagi cuy. Ya, oke, mantap jiwa. Oke, kita tangkap dulu dan kita pukul sampai mampus. Wadaw. Oke, set, rasakan ini. Aduhai, dia berhasil menyatang kita teman. Aduhai, dia berhasil menyerang kita. Oke, set, rasakan pukulanku ini dan rasakan ini. Oke, kita tendangkan. Oke, terpental dianya teman-teman, terjatuh. Oke, pentalkan lagi, terjatuh lagi ya teman-teman dianya. Oke, set, pukul, set. Aduhai, di sini kita terkena sekarannya teman-teman. Set. Oke, set, rasakan pukulanku. Aduhai, kuat kali dia menyatangnya itu gitu loh. Oke, kita tangkap lagi. Aduhai, nggak berhasil kita tangkap cuy. Oke, seset, rasakan buat dia terjatuh, berhasil dan kita tangkap. Iya teman-teman, langsung kita pukul. Mantap jiwa boy. Oke, seset, rasakan pukulanku ini, wah monster jelek. Rasakan dan rasakanlah, rasakan, mantap jiwa. Oke, seset, dan tangkap. Iya teman-teman, di sini serangan terakhir kita. Enyah kamu dari hadapanku, wah monster Godzilla yang jelek gitu loh. Rasakan ini, enyah kamu. Wadaw. Oke teman-teman, di sini kita berhasil mengalahkan ya monster Godzilla ini. Selanjutnya apa yang terjadi? Apakah monster Godzilla-nya langsung kalah gitu loh? Oke teman-teman, apa yang terjadi loh? Loh, kenapa ini teman-teman? Kita di sini didorong oleh
Ultra Seven teman-teman. Oh ternyata, teman-teman Ultra Seven menyelamatkan kita dari alap sejelek ini cuy. Dan di sini teman-teman nasib Ultra Seven sama seperti kita gitu loh ya. Energinya diserap juga oleh alatnya si jelek teman-teman. Monster jelek itu, aduhai, monster jeleknya muncul kembali cuy. Dasar ya di sini membuat kita marah gitu loh. Oke teman-teman, karena di sini kita marah, kita harus menghadapi ya monster jelek ini cuy. Kita harus memusnahkannya gitu loh. Wadaw-wadaw jiwa. Oke di sini kita akan melawan monster jelek ini cuy. Iya teman-teman. Aduhai di sini ya monster jeleknya menggunakan kekuatan Ultra Seven. Wadaw. Oke. Saya rasakan ini monster jelek. Rasakan dan rasakanlah. Aduhai kok kuat kali dia teman-teman. Aduhai di sini kita tidak bisa apa-apa ini cuy. Oke, rasakan pukulanku. Aduhai kali. Oke, mundur dulu, mundur. Oke, tangkap, harus kita tangkap teman-teman dan kita pukul. Mantap. Kuat kali ini dia tuh cuy ya. Apakah dia kuat ini gara-gara ini teman-teman? Gara-gara dia menggunakan kekuatannya Ultra Seven teman-teman. Ini teman-teman ya. Gak berkutik sama sekali kita ini teman-teman ya. Aduhai sekali gitu loh. Saya rasakan ini. Rasakan pukulan tuh. Oke, teman-teman di sini kita lanjut lagi story-nya cuy. Di sini ada Ultra Seven mendekati kita. Apa yang terjadi? Oh, di sini teman-teman ya Ultra Seven memberikan kita kekuatannya cuy supaya kita bisa mengalahkan ya monster si jelek ini gitu loh. Oke, kita terima kekuatannya cuy. Wadaw-wadaw kali. Oke, sekarang kita sudah ini teman-teman menggunakan kekuatan Ultra Seven cuy. Aduhai. Oke, teman-teman di sini kita akan siap. Ah. Di sini Ultra Seven-nya meledak cuy, diserap monster jelek itu. Oke, kita balaskan ya teman-teman ya. Kita balaskan ya. Rasakan ini. Oke, rasakan. Aduhai di sini kita ditamparnya teman-teman oleh monster sejelek ini cuy. Oke, kita buat jatuh monster sejelek itu dan kita tendang. Aduhai enggak berhasil. Oke, rasakan ini pukulanku. Rasakanlah gitu loh. Oke, berhasil dan rasakan ini berhasil kita tendang. Aduhai. Oke, kita tangkap monster sejelek dan kita pukul. Lihat itu teman-teman, lihat itu tangannya monster si jelek itu teman-teman. Ada aura apa itu? Aura api kah? Iya teman-teman, ada api di tangannya gitu loh. Oke, apinya padam cuy. Aman kita gitu loh. Oke, rasakan ini pukulanku. Rasakan. Buat dia terjatuh. Oke, dia terjatuh teman-teman. Selanjutnya aduhai oke rasakan ini. Mantap. Set aduhai kali gitu loh. Oke, kita pukul dulu. Oke, mantap. Oke, saatnya kita tangkap, kita lemparkan ke belakang, berhasil. Oke, kita deketin. Oke, mundur teman-teman, hati-hati ada racun berat ini teman-teman. Ada tipu muslihatnya yaitu racun. Jangan sampai kita kena racunnya itu teman-teman ya. Kalau kita terkena racunnya itu cuy, kita akan bisa dikutuk menjadi batu gitu loh. Kita akan menjadi maling kundang teman-teman. Wadaw. Oke, mundur saja dulu. Oke, deketin dan tangkap. Oke, tangkap. Iya teman-teman, di sini kita berhasil menangkapnya dan kita pukul lagi dan lagi. Enyah kamu monster si jelek dari hadapan Ultraman Leo gitu loh. Wadaw. Oke, mundur saja dulu. Oke, jangan sampai kita mendekati itu teman-teman ya. Mendekati ya jebakan ini itu, jebakan si monster si jelek. Oke, kita musnahkan ini. Oke, mundur lagi. Oke, dan tendang. Aduhai, dia berhasil ini teman-teman menyatangnya gitu loh. Oke, pukul lagi. Aduhai, seset. Oke, benda terjatuh, berhasil. Mundur saja lagi, cuy. Oke, baru tangkap lagi dan kita pukul lagi dengan kekuatan senjata kita, teman-teman. Kita pelasah mukanya yang jelek ini. Cet. Rasakan. Aduhai, di sini dia tidak langsung kalah ya, cuy. Oke, kita serang lagi. Seset, rasakan pukulanku itu, berhasil. Mundur saja lagi. Oke, di sini dia mengeluarkan racunnya lagi, teman-teman, perangkapnya gitu loh. Oke, kita pukul lagi. Oke, aduhai di sini kita ditariknya, cuy. Aduhai. Tidak, teman-teman, di sini kita dikutuknya menjadi batu gitu loh. Wadaw-wadaw kali, cuy. Aduhai. Oke teman-teman, karena di sini Ultraman Leo kalah melawan monster si jelek gitu loh ya. Jadi videonya sampai di sini. Oke teman-teman, saya Abang San dari channel Wace undur diri. Wadaw.